Lepas tu kening dia agak tebal ya. Bibir dia agak apa tu orang kata? Eh, dia nenek. Jangan nak buka-buka. Jangan nak buka-buka ni. Hai. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Kepada siapa yang dah tengok video-video YouTube Akidus, jangan lupa like, subscribe, comment, turn on notification. Ting. Itu saja. Okay, so hari ni Akidus nak buat video apa? Akidus pun tak tahu. Tapi Akidus nak buat video something special sikit hari ni. Akidus nak buat video react video yang react video baru-baru TikTok Akil Zulkifli. Sebab aku dah tak ada idea langsung dah malam ni. Hari ni aku nak buat video react saja. So korang kena tengok sampai mula, dari mula sampai habis. Okey? Okey tak okey? Okey. Okey, takkan react video Akil Zulkifli lah hari ni ya. Sebelum Akil react video Akil Zulkifli, korang kena kenapa? Like dulu video ni. Terima kasih. Lepas tu korang kena subscribe dulu bagi siapa yang belum subscribe. Tekanlah button subscribe. Yang dah subscribe, terima kasih. Okay, jom. Kita nak react dekat mana ni? Eh? Aku punya bilik tegang ni tengah bersepah-sepah ni. Bersepah-sepah gila ni bilik aku ni. Ha? Tengok. Atas tak kemas. Kalau kau tengok bawah ni. Aduh. Tak apa. Next, kita akan buat video kemas bilik pula. Kemas bilik part 2. Hari tu dah buat. Kali ni kita buat part 2 nanti. Kita buat kat sini je lah, tempat pot biasa kita ni. So kita akan react video-video YouTube. Nampak kotor kau. Video-video YouTube, video-video TikTok Akil Zulkifli kat sini. Aku nak pakai iPad lah. Aku nak pakai iPad. Tak nak pakai iPhone. Nak pakai iPad. Tada. iPad ni dah charge ke belum ah? Aku pun tak tahu. Kau rasa dah charge ke belum? Ada aku tanya kau orang pula buat apa. Mengok aku ni. Okey, marilah kita duduk and buka kita punya iPad. Bateri ada 58% lagi ya. See, 58% boleh ke nampak? Tak apa. Kita akan mula screen record lah. Okey, Akil Zulkifli yang ini. Dia ada 2 account eh. Berapa banyak account kau nak ni? Okey. Mari kita react. Jap. Aku nak letak nanti kat mana? Sebelah sini ke sebelah sini? Jap, aku tengok muka aku dulu. Aku punya muka belah sini okey sikit. Sebab belah sini macam tak lawa. Sini lawa sikit. Okey. Start react. 1, 2, 3. Apa kau buat ni? Kenapa dia dekat batu? Pong. Apa dia buat? Kaki dia kau tunjuk. Alah. Tekan-tekan je. Aku pun boleh buat. Tunjuk-tunjuk kaki. Setakat tunjuk-tunjuk kaki, orang lain pun boleh buat, Akil. Gunalah kau punya apa tu nama dengan sebaik mungkin. Buatlah TikTok yang you know yang best-best sikit ini. Ini dia tunjuk-tunjuk kaki. Ha. Lepas tu tekan-tekan flip-flip tunjuk-tunjuk kaki. Macam tu saja. Dislike aku Zulkifli ya. Next. Alhamdulillah, akhirnya aku boleh nampak diri aku yang botak. Kita akan tengok Akil botak ya. Alamak. Botak eh, beb. Gila-gila. Alhamdulillah, akhirnya aku boleh nampak diri aku yang botak. Kita akan tengok Akil Zulkifli botak sekali lagi. Aku nak pause sekejap lagi. Kita tengok sama dengan muka siapa. Okay, dari segi aku tak like. Tak apa, jangan like dulu. Dari segi sini, saya nampak muka dia macam ikut papa lah. Muka dia macam Pak Cik Lan muka dia kan? Yelah, anak Pak Cik Lan. Mestilah rupa Pak Cik Lan. Lepas tu kening dia agak tebal ya. Bibir dia agak apa tu orang kata? Bibir dia agak mengelupas. Agak kering bibir dia. Tapi muka dia macam bokeh sikit lah. Sama ke? Aku try. Kau tengok eh. Kau try bandingkan muka dia. Nanti aku edit lah. Muka dia dengan muka bokeh.
Lebih kurang kan? Betul tak? Angguk lah, angguk. Ha, lebih kurang. Boleh jadi streamer. Dia kan dah buat gaming, gaming dia. Lantak dia lah, next. Jangan tengok sampai habis, nanti menyesal. Pusing-pusing saja. Tadi tunjuk kaki, ni tunjuk tangan. Salah dia. Macam tu aku pun boleh. Kau tengok cara-cara pusing yang betul. Bukan macam ni tau. Dia macam ni. Kau kena letak dulu tangan macam ni. Lepas tu kau kena. Bila tak? Okay. Lepas tu aku nak ajar ni. Tengok. Satu macam ni. Lepas tu korang buat macam ni. Lepas tu korang buat macam ni. Macam ni. Sini, sini. Lepas tu kau ulang. Macam ni. 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 Lepas tu buat laju-laju. Sing. Sing, sing. Sing, sing, sing. Sing, 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 sing. Ha, macam tu. Bukannya. Kenut-kenut. Itulah orang dah ajar tak nak belajar betul-betul akhir ni. Next, next. Ada muka aku. Siapa yang edit yang paling cantik dapat duit? Anda cinta tetanenatana. Kita orang menganjing lah salah seorang itu kan. Tapi tak apa. Yang ni kena like, ni kena like. Siapa edit? Siapa edit paling banyak nanti Akib bagi duit, okay? Next. Buat apa nak gelik kalau boleh dipergunakan aku? Time ni Akib gunakan aku, kau tengok. Time ni aku dekat dapur tau, tengah-tengah makan-makan. Tiba-tiba dia buka lagu ni. Lepas tu aku pun macam automatik macam Angah, Angah. Aku panggil Akil ni Angah kalau korang tahulah. Mesti tahulah punya kan. Aku panggil dia Angah, Angah, tolong rekodkan TikTok aku. Lepas tu dia buka rekodnya guna pakai handphone aku yang ni. Dia rekod guna phone dia, dia post dekat TikTok dia. Tahulah kalau muka aku ni auto FYP. Menyembuh aku cakap pi. Dia rekod lah. Lepas tu dia rekod tak jadi. Aku yang kena ajar. Okay lah Akil. Next. Oh ni like sebab ada aku. Kita kasih like satu kali ya. Next. DJ Funky Remax. Funky Remax. Tung 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 tung. Dia pakai kaki ya geng. Hello. Allah. Saya nak berucap sikit ni Akil. Akil kalau dengar kan, saya nak cakap sikit ya. Tuhan, Tuhan kita, Allah dah bagi dah tangan yang sempurna untuk tekan-tekan ni. Kenapa nak guna kaki? Ha? Kita ni sempurna, cukup sifat. So, guna saja tangan, okay? Jangan nak guna-guna kaki lah, apalah, itulah, inilah. No, no, no. Jangan nak yang kotor-kotor ni. Makcik tak suka. Next, ni tak payah like. Sebab dia guna kaki, kita tak payah like. Kalau ada muka akidah je, kita kena auto like. Next. Apa ni? Oh, hai. Ni kucing kesayangan saya. Nama dia Tembam. Oh, ni Tembam. Lah kesiannya. Kita selalu buat video sama-sama. Tapi Akil, kita pun selalu buat video sama-sama dengan Akil tau. Tapi Akil sekarang tak nak buat video dengan saya dah. Sebab Akil kata duit saya dah berkepuk-kepuk. Next. Apa? Dia suka sangat kena usak. Kenapa lagu kau sendu sangat ni? Happy dia dapat hadiah. Sian kan? Dah ajal kan? Dah ajal kucing tu. Kita tak boleh ramalkan kucing tu akan mati bila. So kalau kucing mati kita akan rasa sedih. Apa aku cakap pun aku tak tahu. Yang saya nak ucapkan dekat Akil tak sia halaya. Sebab kucing Akil dah mati. So kita harap Akil akan dapat kucing baru. Sian Akil. Tapi Tuhan lebih sayangkan dia. Tak apa Akil, sabar eh. Dia banyak guna lagu ni eh. Dah 3 lagu. Satu pakai ni. Satu dia pakai slipper kasut tadi kaki. Lepas tu Allah. Lepas tu tertunjuk butuh pula. Lepas tu dia pakai kaki. Ni dia pakai apa pula? Remax. Di dunia ni normal, normal. Di dunia buka melaku. Asyik lagu sama je, saya bosan lah Akil. Saya rasa saya bosan. Bila saya bosan, saya tak like.
Saya dislike, dislike, dislike. Okay, next. Apa ni? Sting, klik klik mata. Oh, ada aku. Auto light. Apa ni? Muka aku jadi macam hawau je lah. Next. Okay, ni dia akan gunakan Muhammad Faris Nakib, iaitu dikenali sebagai anak Makcik Shima. Next. Next pula. Resume. Sambung. Mana kini aku siap berat tu. Kau tengok muka Faris. Dia dalam hati dia sebenarnya kan, apa benda lah abang ni mengguna-gunakan aku dekat TikTok dia ni? Kenapa? Ha? Aku ni hanya seorang baby yang comel, bulunya lebat. Eh, tu lagu kucing. Ha, tak apa. Next. Akil ni suka main halkom dia kan. Taulah dia punya halkom tu besar. Macam kita tak boleh buat pula. Kita pun boleh buat tau. Ha, see? So easy je sebenarnya. Next. Tat-tat-tat-tat. Kita terpisah, ya kita terpisah, pengami semua. Alah, Akil. Sungguh... sampai tak terkata lah nak cakap apa. Next. FYP aku semua macam ni. Oh, dia nak menganjing yang time trend-trend yang ada tangkap-tangkap gambar. Kan korang tak faham kot. Yang faham tu faham ya. Yang main TikTok je yang faham, kan? Next. Ayah ni. Yang ni dia nak menganjing yang tu. Ada nenek. Jangan nak yang bukan-bukan ni. Sebab ada nenek kita like. Sebenarnya kan, ni video time tu nenek tak pakai tudung. Lepas tu dia terus, nenek, pakai tudung mama kejap, pakai tudung mama kejap. Lepas tu nenek pun keliru dan celaru. Nenek ingat dia nak buat apa, rupanya dia nak buat TikTok dengan nenek. Dia dalam menggunakan Faris Nakib, menggunakan aku, menggunakan nenek. Semua dia nak menggunakan lah. Tapi akhir tu belanja kita orang makan hari-hari. Hari ni dia belanja. Hari ni dia tak belanja aku pun. Tak apa, nanti kita akan cek akhir Zulkifli suruh dia belanja makan. Kita cek sekarang lah. Sebab aku dah lapau ni. Tapi tengah malam, takkan nak belanja makan. Nak order apa bodohnya aku ni. Tak apa. Sebab masa pun dah 12:45. Kita akan buat last round ni. Last round. Next. Kenapa aku dapat adik macam ni? Okey. Ini sebenarnya dia yang rancang. Dia yang rancang ya. Kau tengok. Ha. No one. Dia yang suruh aku joget macam ni. Aku tak nak joget pun. Aku pakai baju sama lah. Ya, aku pakai baju sama, seluar sama. Banyak gila like, 200,000 ke? Gila. 1.6 million. Tengok tak? Kalau ada muka kidul sini, auto FYP. FYP muka-muka FYP. Tak apa. So, kita akan tutupkan screen record ni. Kita dah boleh duduk tengah balik. Sebab masa pun dah nak tamat. Sampai situ sajalah video Akidus kali ni, yang dah react video-video Akil Zulkifli. Kalau korang suka video Akidus, jangan lupa like, subscribe, komen, turn on notification. Ting. Itu saja. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nak tutup ni? Sini ke? Situ ke? Ke depan ni? Bawah? Atas? Kat situlah. Sini kita tutup.